Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Umat Muslim di Yerusalem gelar buka puasa bersama di komplek Masjid Al-Aqsa. Umat Muslim berharap situasi di sana tetap tenang karena ketegangan sempat meningkat setelah terjadi sejumlah serangan. Umat Muslim di Yerusalem berkumpul di komplek Masjid Al-Aqsa. Mereka duduk bersama di pelataran dengan pemandangan Dome of the Rock. Sambil menikmati pemandangan yang indah, mereka berbuka puasa dengan menyantap makanan tradisional. Komplek Masjid Al-Aqsa adalah situs suci di Yerusalem yang dikenal oleh umat Muslim sebagai Haram Asy-Syarif. Banyak warga Israel ataupun Palestina mengunjungi komplek Al-Aqsa selama Ramadan. Warga Muslim Palestina tetap berkumpul di komplek ini meski ketegangan dengan Israel terus terjadi. Ihna al-yawm fi al-Masjid al-Aqsa al-Mubarak iftarna hon wal al-wad' alhamdulillah mumtaz jiddan jiddan ihna wal ikhwan fa ash-shukr wal hamdulillah rabbil alamin ala hay al-ajwa'. Batmanna kull insan yatwajad ma'ana hon wa yanbasit bil iftar. Warga Palestina dan umat Muslim pun berharap suasana di sana tetap tenang selama Ramadan karena beberapa pekan terakhir ketegangan meningkat setelah terjadi sejumlah serangan di Palestina dan Israel.